Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, berjumpa lagi di video saya Yana Latif Channel. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kalian sehat, bahagia, dan selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Semoga dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan di video kali ini tentang aktivitas saya di hari Jumat pagi ya. Ini saya lagi beres-beres, bersih-bersih di kamar, di ruang tamu ya. Ini banyak mainan anak-anak berantakan, kemudian bantal-bantal kursi semuanya turun ya, di bawah semua. Karena cucu majikan saya kumpul ya, seperti biasa kalau malam Jumat itu semua pada kumpul, anak majikan sama cucu majikan saya kumpul semuanya, acara makan-makan. Tapi mohon maaf ya teman-teman kalau acara makan-makan itu nggak pernah direkam ya, karena saya takut ya teman-teman, takut dimarahin majikan saya. Karena ini negara Timur Tengah ya, negara Arab itu tidak seperti negara kita di Indonesia atau negara yang lain ya. Ini kan negara Arab itu tidak semua orangnya mau direkam gitu. Ada juga sih majikannya yang mau direkam di video, tapi tidak kebanyakannya tidak mau direkam ya. Kalau pembantu-pembantu yang di Asia seperti di Hong Kong, di apa, Malaysia atau di Taiwan gitu, di Singapura, itu majikannya bisa direkam atau di video gitu. Tapi kalau di Timur Tengah, di Arab itu nggak bisa ya teman-teman. Semua orang Arab itu kebanyakannya tertutup ya, dia nggak mau direkam-rekam gitu. Jadi saya nggak pernah merekam anak majikan atau majikan saya kalau lagi acara makan-makan gitu ya, jadi saya skip aja. Nah ini saya beres-beres ruang tamu ya teman-teman. Pokoknya kalau malam libur itu semua berantakan ya, apalagi kalau musim libur ya. Ini kan lagi libur sekarang ya, anak-anak itu barusan selesai ulangan, kemudian libur 10 hari anak-anak sekolah. Jadi cucu majikan saya datang terus tiap hari ya, main ke rumah neneknya. Jadi otomatis rumah majikan saya ini kotor, semuanya berantakan ya. Ya namanya saya pembantu, udah menjadi kewajiban saya ya, membersihkan atau merapikan rumah ya, karena itu memang pekerjaan saya, sudah resiko menjadi seorang pembantu ya. Nah pokoknya kita semoga sehat selalu dan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya ya. Nah teman-teman silahkan menyimak video ini sampai selesai, semoga teman-teman bisa terhibur dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe saya mengucapkan terima kasih. Oke, apa saja pekerjaan saya di hari Jumat itu, silahkan disimak videonya sampai selesai, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih.
sky.